SMA itu lebih susah daripada kuliah. Serius. Kuliah tuh jauh lebih santai, jauh lebih bebas, jauh lebih terbuka, dan jauh lebih bisa dikontrol. Karena itu pertama kalinya dalam jenjang pendidikan kita, kita itu punya kuasa akan masa depan kita sendiri. Makanya aku bingung sama orang-orang yang selalu memaksakan kedisiplinan yang menurut aku nggak make sense gitu. Kuliah juga, kalau kalian tahu, dosennya juga ya udah santai gitu. Kamu mau keluar kamar mandi, nggak mau masuk kelas dosennya nggak peduli. Di kuliahan yang membuat susah adalah kalian akhirnya dihadapi dengan mental yang menurut aku tuh jauh lebih membebaskan kalian dan lebih bertanggung jawab sama masa depan kalian.